Cinta, tegakkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata, tak ingin terulang lagi kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa. Dalam mimpimu, di langkahmu, serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Hari ini aku ditemenin sama Raya Diampal. Hari ini masih kali akan reaction. Aidil lagi. Siapa nih yang bakal reaction? Hari ini kita bakal reaksiin 3 orang penyanyi cantik. Siapa aja tuh? Ada Salma, Novia dan juga Sharla. Nyanyiin lagu yang judulnya sama tapi beda. Tapi beda. Gimana tuh? Cinta tapi beda. Gitu. Beda lagi. Oh, beda kita lagi banyak bedanya kita dari tadi. Oh ya udah gimana dong kalau gini beda semua ini. Yang pertama tuh lagu Cinta dari Melly Goeslaw. Yes. Mini Kak Adik, Krisdayanti. Terus yang kedua tuh lagu lawas. Lagu yang indah nih. Ini lagu sebenarnya lagu lawas juga ya. Tapi memang longless ya dua-duanya. Iya, iya, iya. Ini gentar hati. Suka banget kalau lagi tuh. Ya lu banget dah kalau ini bukan lagi. Bergetar gitu. Gimana kalau orang tiga ini kira-kira bisa ngalahin dulu enggak ya? Oh ya Allah. Kan lagu kamu banget kayaknya kan. Gimana ya penampilan mereka bertiga, Salma, Novia dan juga Sharla, apakah bikin bergetar hati kita melihat penampilan mereka nih ke lagu Cinta? Aduh, langsung aja yuk. Tapi sebelum itu, cintaku kepada kalian akan bertambah-tambah lagi kalau kalian pencet subscribe. Nah, itu dia. Yuk, langsung aja kita lihat penampilannya. Novia, Salma dan juga Sharla, Cinta. Jadi makanya pas di awal aku kayak ke distract ini antara dia agak sedikit miss atau apa improve gitu ya kan. Itu ya, ini sumpah rendah banget ya. Iya, buat cewek ini rendah banget. Yang ku mau tempatkan aku pada satu. Tadi udah tuh kayaknya udah nada terendahnya sih itu deh. Di Salma kayaknya tuh tadi udah. Iya, makanya dia dibelokin gitu ya. Satu lagi. Tapi unik sih ininya, improve-nya. Unik. Di awal-awal tadi improve-nya agak unik sih menurut aku ini. Pas banget ini mah lagu yang buat dia. Ini lebih unik ya suaranya. Iya.
tiga suaranya beda-beda. Ini si siapa, Sharla ya? Sharla tuh suaranya unik. Iya, beda ya. Unik gitu suaranya tuh. Kalau color steel lebih ke color steel suaranya. Kalau Novia sama-sama nih punya gennya yang tebel. Iya, sama-sama tebel. Hampir sama lah ya. Iya. Tapi kalau si Sharla nih unik banget color steel sih kalau bilang suaranya tuh. Iya gak sih? Kalau lagu-lagu dikasih lagu-lagu yang cocok tuh pas banget buat dia. Oh, ini. Oh iya, jadi kita juga ini. Oh, ini lagunya berarti semua judulnya cinta ya. Kita agak kelewat ya ini. Iya, halo boy. Sumpah lu bener lu enggak kaget lu? Enggak tahu. Ada lagu. All about love, ternyata all about cinta ya. Iya. Ada semua nih. Oh, siapa itu? Nanti lah kayaknya. Pecahnya cakep. Udah lah lagu ini ngagetin kita, gak ada di list dalam otak kita tuh gak ada. Tiba-tiba pecahnya bagus banget, terus cinta, oh cinta, lalu kayak gini. Aduh, cinta deh gue sama kalian ketiga. Wow. Ngeliat kalau muka David Bayu juga, oh. Wow. Nah, ini cocok banget buat Sharla nih lagi ini. Aduh. Asik. Ya kan? Suara... Dia kalau dikasih lagu yang cocok tuh enak banget. Kalau menurut aku suara Sharla ini kayak agak ada bindeng-bindeng gitu ya. Bukan sengal tapi bindeng gitu kan ya sih? Mulan Jamilah gitu, ada yang hidungnya gitu. Kan kayak kalau ini bindeng ngerti enggak sih? Ya, bindeng kan? Bukan sengal, bukan. Bukan sengal, Mulan Jamilah tuh sengal ya. Iya, ini bindeng. Bindeng ya. Iya. Ngedance pula mereka ya. Aduh, cakep. Gila. Lagu pertama masih santun, ini enak banget. Yeah. Ini enak banget. Nadia ya, Nadia. Aduh. Puas banget. Yes, apalagi ditutup sama lagu cintanya Mama Ina ini ya. Mereka harmoninya pecahnya bejak banget sih. Aduh, gila ini ya. Dari lagu pertama cintanya Melly Guslo. Terus sama Krisdayanti. Tadi oke tuh nyanyinya gitu kan. Mereka benar-benar apa namanya ngeluarin power suaranya mereka di situlah gitu ya. Semua kan? Gitu karena lagu itu memang berat lagunya tuh. Cinta yang pertama, terus cinta yang kedua tuh. Mulai itu mereka harmoni bertiga gitu ya, lebih, itu lebih banyak ya, itu lebih kenakan. Tim Puspa ya? Iya, terus pernah di recycle juga sama Teh Ocha kalau enggak salah ada juga. Itu benar-benar mulai nih kita langsung ada sesuatu nih gitu kan. Ya. Apalagi ketika mereka berharmoni ya, suara 1, 2, 3 gitu, itu cakep banget. Tambah lagi lagu cinta yang terakhir. Bikin kita bersorak-sorai. Mereka juga ngedance itu salutnya ya. Luar biasa di situ, bener-bener mereka keluarin pelurunya tuh bener pas banget semuanya. Dan gak ada yang pengen nonjol sendiri gitu. Iya, iya, dan ini lagu kan 3 dan cocok banget buat mereka bertiga satu-satu tuh mereka pegang semuanya. Yes, bener-bener. Iya kan? Kalau Novia sama si
Salma tuh memang agak-agak hampir setipe lah, bisa bawain lagu-lagu kayak gitu, yang cinta pertama atau cinta yang kedua nih. Nah kalau yang cinta yang ketiga ini memang kayak Syakla banget, itu kalau menurut aku tuh cocok banget buat Syakla. Tapi bukan berarti Novia sama Salma jelek ya, tapi itu tuh kalau sama Syakla tuh klop banget dibawain dengan gayanya Syakla ya. Betul sekali, dan juga kalau karakter vokalnya tuh pas gitu. Syakla nih jangan sampai salah lagu aja gitu, karena dia tuh suaranya tuh unik. Komersil yang gak semua orang punya gitu. Keren sih ini mah, gila. Beneran mereka bertiga. Tapi bener loh, tadi kita minta maaf ya, tadi di opening kita bilang kan cuma lagu cinta Mama Ina kan cintanya. Ternyata ada lagi cinta. Ada tiga lagu ternyata. Cintanya tiga I'm bener. Sorry, goodbye. Tapi sebelum goodbye, kalian harus break dulu biar makin cinta. Ternyata aku makin cinta. Kalau pada subrek, oh, hey. Kontennya lain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.